kalian bisa uh, mengenal saya. Saya Divasuki Larasati, putri bungsu dari Munir Said Talib dan Suciwati. Mungkin dari 20 tahun uh, pembunuhan kasus abah saya, uh, tuntutan saya selalu sama ya. Dari dulu, dari umur saya 2 tahun sampai sekarang saya umur 22 tahun, uh, yaitu adalah selesaikan janji-janji kalian yang kalian omongkan kepada ibu saya dan keluarga saya bahwasanya kalian akan menuntaskan kasus abah saya. Kalau kalian berani berjanji menelpon korban bahwasanya kami akan menuntaskan Bapak Joko Widodo, Bapak SBY, tolong selesaikan. Sampai sekarang belum loh, 20 tahun. Tuntutan saya sama sampai sekarang, tuntutan ibu saya sama sampai sekarang. Berikan keadilan kepada Bapak saya. Berikan keadilan kepada seluruh warga Indonesia. Tunjukkan bahwasanya Indonesia mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Itu saja sih dari saya mungkin sesingkat ini karena saya sudah cukup emosional. Jadi saya nggak mau menangis di depan kamera. Uh, terima kasih untuk.